Sepanjang tahun 2020, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, beberapa program, dan berhasil mencapai beberapa capaian yang sifatnya strategis. Di bulan Januari, kami menyelenggarakan spending review. Kami juga menyelenggarakan review pelaksanaan anggaran dan kajian fiskal regional. Sejalan dengan terjadinya pandemi COVID, juga telah diinisiasi kebijakan berupa penyampaian SPM secara elektronik ke KPPN dan relaksasi kebijakan tambahan uang persediaan. Kami juga menyelenggarakan one-on-one meeting dengan kementerian lembaga untuk menganalisis dan mengidentifikasi serta mencari solusi atas kendala dalam pelaksanaan anggaran kementerian lembaga. Dilakukan juga interkoneksi antara indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan evaluasi kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran. Dilakukan juga otomasi atas penerbitan maksimum pencairan penerimaan negara bukan pajak, dan pada bulan November telah dilakukan implementasi penggunaan kartu kredit untuk satuan kerja kantor perwakilan di luar negeri maupun satker di lingkup bagian anggaran bendahara umum negara. Terakhir, di bulan Desember telah dilaksanakan kebijakan platform pembayaran pemerintah yang diinisiasi melalui pembayaran gaji pada bulan Januari 2021. Dengan beberapa program maupun kebijakan tersebut, penyerapan anggaran sepanjang tahun 2020 kalau dirinci per triwulan menunjukkan tren kenaikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2 tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan relaksasi penggunaan tambahan uang persediaan telah mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah SPM maupun SP2D yang signifikan yang harus diselesaikan oleh KPPN. Dan sepanjang tahun 2020 juga telah berhasil dicapai beberapa output-output strategis baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, perlindungan sosial maupun infrastruktur publik. Diharapkan dengan capaian-capaian tersebut, maka APBN akan dapat menjalankan fungsinya dalam mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal APBN membangun negeri.